ma wahada al-wahidu min wahidin idh kullu man wahadahu jahid tauhidu man yantiku an na'tihi ariyatun abtolaha al-wahid tauhiduhu iyahu tauhidun wa na'tu man yan'atuhu lahid. Seorang pentauhid tidak akan mentauhidkan yang satu, karena segala sesuatu yang dia satukan, siapa saja yang menyatukan dan mentauhidkan dia yang satu, maka sesungguhnya dia sudah menentang. Menarik sekali ya, kita selalu esakan Tuhan, tapi menurut Syekh Abdullah Al-Ansori, orang yang merasa bahwa sudah mentauhidkan Tuhan, maka dia sudah menentang Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu sebelum ditauhidkan, dia sudah satu. Maka ketika kita menetapkan, bahkan kita yakin Tuhan itu satu, seolah-olah Tuhan itu belum satu, lantas kita satukan. Nah, ini makna dari bait ini ya.